Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan, ikhwah yang dirahmati Allah, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Syarhus Sunnah karangan Imam Al-Barbahari rahimahullah, wafat tahun 329 Hijrah, perkara 112. Kata Imam Al-Barbahari, 112. Kata Imam Al-Barbahari, seluruh apa yang saya tuturkan dalam buku ini berasal daripada Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan tabi'in, serta generasi abad ketiga hingga abad keempat. Bertakwalah dan berusahalah, wahai hamba Allah, untuk selalu membenarkan, bersikap tunduk patuh, berserah diri dan menyerahkan perkara ghaib kepada Allah, serta rela menerima segala isi buku ini. Dan janganlah sekali-kali menyembunyikan isi buku ini daripada sesiapa pun daripada kaum muslimin. Mudah-mudahan dengan perantara buku ini, Allah menyedarkan orang yang kebingungan dari kebingungannya dan mengembalikan ahli bid'ah atau orang sesat kepada sunnah agar mereka selamat. Bertakwalah kepada Allah dan berpegang teguhlah dengan ajaran yang murni yang telah saya paparkan dalam buku ini. Semoga Allah merahmati seorang hamba dan kedua orang tuanya yang telah membaca buku ini, menyebarkan, mengamalkan, mendakwahkan dan menjadikan hujah untuk menjadikannya hujah untuk menegakkan kebenaran. Sebab demikian itu ialah agama Allah dan agama Rasulullah. Barang siapa menghalalkan sesuatu sehingga menyelisihi isi buku ini, bukan termasuk bahagian daripada agama Allah dan ajaran. Saya ingat terjemahan di sini macam keliru sikit lah. Boleh betulkan sikit. Barang siapa menghalalkan sesuatu sehingga menyelisihi isi buku ini, bukan dari agama Allah mana tadi? Bukan termasuk daripada bahagian daripada agama Allah dan ajaran sedikit pun, bahkan daripada agama Allah dan ajaran agama, itu buang semua. Jadi ganti dengan, saya ulang, barang siapa menghalalkan sesuatu sehingga menyelisihi isi buku ini, maka pada hakikatnya dia tidak beragama dengan suatu agama, kerana dia telah menolak semuanya. Saya ulang, maka pada hakikatnya dia tidak beragama dengan suatu agama, kerana dia telah menolak semuanya. Sampai situ. Kemudian kita sambung. Apabila seseorang telah beriman terhadap semua kalamullah, namun ragu terhadap satu huruf daripada Alkitab, ini Al-Quran, bererti dia telah menolak seluruh kalamullah dan boleh dianggap kafir. Kesaksian seseorang terhadap la ilaha illallah tidak diterima kecuali muncul daripada kejujuran niat
dan keyakinan yang ikhlas. Allah tidak menerima bila apabila sebahagian ajarannya ditinggalkan. Maka barang siapa meninggalkan sebahagian sunnah, bererti dia telah meninggalkan seluruh sunnah. Biasakan sikap tunduk patuh dan hindarkan sikap suka membantah dan berdebat. Sebab demikian itu bukan bahagian daripada agama sedikit pun. Zamanmu khususnya adalah zaman fitnah. Maka bertawakallah kepada Allah. Baik, kita lihat pesanan yang dibawakan oleh Imam Al-Barbahari di sini. Kalau kita lihat dia macam agak memang keras lah, ya, keras dan tegas dan syadid, ya. Imam Al-Barbahari dia ulama syadid kita, ya. Tetapi ini menunjukkan keteguhan dia lah, keteguhan dan keyakinan pegangan dia, ya. Dia sebut seluruh yang saya tuturkan dalam buku ini berasal daripada Allah, Rasulullah, para sahabat dan tabi'in serta generasi ketiga hingga abad keempat, ya. Maksud beliau ialah isi kandungan kitab beliau ni dinukilkan daripada Al-Quran, ya. Maka dan juga sunnah Rasulullah dan amalan para sahabat, ijma' para sahabat. Maka apa yang sifatnya demikian, yakni apa yang berdasarkan Al-Quran, sunnah dan ijma' para sahabat, wajib diterima dan tidak boleh ditolak dengan apa alasan sekalipun, ya. Kerana barang siapa yang menolak apa juga daripada Al-Quran atau hadis, ya, maka dia jatuh kufur. Demikian apa barang siapa yang menolak suatu amalan para sahabat, ya, satu yang diamalkan oleh para sahabat dan generasi salaf dahulu secara sepakat, ya, ini juga tidak boleh di tidak boleh diselisihi, tidak boleh disanggah, ya. Apa yang para sahabat dulu buat secara kolektif, secara ramai-ramai, ya, apa yang mereka lakukan semua tanpa ada perselisihan dalam kalangan mereka, maka amalan mereka tersebut perlu diikuti, ya. Kerana barang siapa yang menyelisihi amalan para sahabat, apatah lagi amalan ketiga-tiga generasi awal umat Islam dahulu, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, barang siapa yang menyelisihi jalan mereka, maka dia diancam, ya, dengan kesesatan dan diancam dengan azab Allah, ya. Kemudian kata penulis, bertakwalah dan berusahalah wahai hamba Allah untuk selalu membenarkan, bersikap tunduk patuh, berserah diri dan menyerahkan perkara ghaib kepada Allah, dan menyerahkan perkara ghaib kepada Allah. Ini perkara pernyataan ini boleh elok kita faham dengan betul. Menyerahkan perkara ghaib kepada Allah bukan maknanya tanpa kita memahaminya, ya. Ini masalah tafwid, ya, masalah tafwid.
Baik, dalam berkenaan tentang perkara-perkara ghaib, ada tiga metodologi yang berbeza yang menjadi amalan masyarakat Islam zaman berzaman. Golongan pertama ialah golongan yang beriman dengannya, beriman dengan perkara-perkara ghaib tersebut, seperti mana dalam rukun iman kita, iaitu semua perkara-perkara ghaib yang kita beriman dengannya. Golongan kedua ialah golongan yang mentakwilkannya, yakni mereka selewengkan maknanya lah, ya. Mereka mengubah maknanya, dan jadi mereka tidak beriman dengan makna zahirnya, sebaliknya mereka selewengkan maknanya dan beriman dengan makna yang seleweng itu. Tapi nak sebut golongan tafwid, golongan yang ketiga ni, ya. Ini yang yang perkataan Al-Barbahari tadi boleh boleh kita keliru, iaitu perkataan dia dan menyerahkan perkara ghaib kepada Allah. Tafwid maknanya kita beriman hanya pada perkataan sahaja, tetapi dari segi maknanya kita tak tahu. Kita kata kita tak tahu maknanya, kita serahkan maknanya kepada Allah. Beriman dengan perkataan sahaja dan menyerahkan maknanya kepada Allah. Baik, daripada golongan pertama, kedua, ketiga, ya, ada yang mengatakan bahawa golongan salaf mereka termasuk dalam golongan ketiga. Ya, ini andaian yang salah, ya, fahaman yang salah. Golongan salaf, golongan berpegang dengan manhaj salafus salih, mereka bukan golongan ketiga, iaitu golongan yang berpegang pada zahir nas Al-Quran atau hadis tentang perkara ghaib, dan mereka beriman pada zahir perkataan sahaja dan tanpa makna, ya. Lalu mereka kata maknanya kita tak tahu dan kita serahkan kepada Allah, ya. Contohnya Allah istiwa di atas arasy, mereka kata kita beriman dengan ayat tersebut, dari segi maknanya kita tak tahu. Kita tak tahu Allah istiwa atas arasy atau tidak, kita tak tahu. Kita hanya beriman dengan ayat saja, kita baca saja tanpa memahami maknanya. Maknanya kita serahkan kepada Allah. Ini fahaman yang salah. Maka daripada ketiga-tiga golongan ini, hanya golongan yang pertama sahaja yang benar. Baik, golongan yang beriman dengan perkara ghaib, kita beriman dengan apa? Kita beriman dengan lafaznya, maknanya, hanya sahaja kaifiat caranya, itu yang kita serahkan kepada Allah. Ya, jadi kena ambil maklum kali inilah sedikit perincianlah. Bila kita beriman dengan hari akhirat, kita beriman dengan ayatnya atau hadisnya yang menyebut tentangnya, kita beriman dengan maknanya bahawa ada hari akhirat. Tetapi dari segi kaifiat, bagaimana keadaan hari akhirat tu, ya, perincian dia, itu kita tak tahu. Kita hanya beriman dengan apa yang Allah sebutkan sahaja, ya. Baik, kemudian kata penulis, menerima segala isi buku ini, ya. Menerima segala isi buku ini bukan kerana beliau telah menulisnya, tetapi kerana apa yang beliau tuliskan itu adalah kebenaran, ya. Beza sikitlah. Bukan semata-mata kerana dia dah tulis, maknanya kita kena beriman dengan dia, kena beriman dengan apa yang dia tulis. Tidak, kerana apa yang dia tulis itu adalah kebenaran, ya. Kemudian dia kata, dan janganlah sekali-kali menyembunyikan isi buku ini daripada sesiapa pun daripada kalangan kaum muslimin. Ini menunjukkan keprihatinan, ya, penulis Imam Al-Barbahari untuk dia sebarkan buku ini seluas-luasnya, sehingga dia meminta jasa baik pembaca untuk turut sama dalam menyebarkan buku beliau ini. Jadi subhanallah, ini buku ini dah kira 1000 tahun lebih, ya, dikarang oleh Imam Al-Barbahari.
wafat tahun 329. Ya. Dah hampir berapa? 1400. Berapa? Berapa tahun? 1100 tahun lebih buku ni. Dan bila kita mengaji, bila kita belajar buku ni, yakinlah bahawa Imam Al-Barbahari, ini yang dimaksudkan oleh Imam Al-Barbahari untuk kita terus sebarkan kandungan buku ni. Dan dalam masa yang sama, di samping kita mendapat manfaat, ya, Imam Al-Barbahari pun mendapat pahala ganjaran hasil daripada kita membaca, mengaji buku beliau ni. Dan ini yang dimaksudkan, tuan-tuan, apa yang diertikan sebagai dalam hadis Nabi SAW, bahawa sekiranya seorang anak Adam itu mati, maka terputuslah amalan dia kecuali apa? Ilmu yang dimanfaatkan. Ya. Jadi subhanallah, ini ganjaran besar yang diperolehi para ulama yang mengarang kitab ilmu, lalu buku itu dimanfaatkan oleh umat Islam yang datang kemudian, satu generasi demi satu generasi. Ternyata pahala sangat besar yang mereka dapat, ya. Yeah. Demikian sebaliknya, kalau bukunya buku kesesatan, ya, yeah, maka penulisnya terus akan mendapat dosanya. Ya, yeah, selagi mana buku itu disebarkan dan dibaca dan orang sesat dengan dia, dia akan mendapat dosa. Jadi itu dia boleh jadi ke arah kebaikan atau ke arah keburukan, ya. Yeah. Tapi itulah, dalam masa yang sama, besarnya jasa para ulama dan ketinggian kedudukan mereka, ya, apabila buku mereka terus dibaca dan dimanfaatkan, ya. Tuan-tuan, kadang-kadang tuan-tuan nak tengok, kalau kita nak menginsafi jasa para ulama, ya, ternyata dalam rahmat Allah atas umat Islam ini adalah di mana buku-buku karangan para ulama terus dipelihara dan terus dijaga. Lihat tuan-tuan, ini dah 1100 tahun lebih. Kalau tuan-tuan pergi kat kedai-kedai buku lah, ini soalan dan muhasabah lah, kalau pergi ke kedai-kedai buku, bayangkan buku-buku yang dijual tu bila dicetak, baru lagi kan. Paling kuat pun mungkin 10-20 tahun lepas lah dia dicetak. Ini 1100 tahun lepas. Kalau di kalangan orang kafir, ni cerita orang kafir, dan kita kena ambil pengajaran daripada orang kafir. Mereka pada hari ni kadang-kadang dia dibangga-banggakan bahawa mereka ni orang yang suka baca. Betul? Ha? Tuan-tuan jangan terkelirulah, jangan termakan sedikit pun dengan dakyah tu. Kononnya mereka ni lah golongan yang berilmu, rajin membaca, luas pengetahuan dan sebagainya. Itu semua sia-sia. Buku apa yang dibaca? Hanya buku kalam manusia, karut marut, merepek, novel, cerita tahyul, khurafat, lagha sia-sia dan sebagainya. Buku novel apa John and Janet, apa Larry and apa-apalah, London Bridge is Falling Down ke apa ke, benda-benda merepek. Ini ada orang baca tu, pergi kerja nak naik kereta api ke train, baca khusyuk. Kita jangan terpedaya dengan macam tu. Ini adalah benda yang mereka baca tu semua benda yang sia-sia. Dan kita umat Islam, kita kena hargai. Ya, tak dinafikan bahawa ada di segelintir yang mungkin malas membaca, dan ini satu musibah. Tapi dalam masa yang sama, kita kena beringat, dikhawatiri kita terdiri dalam kalangan orang yang kufur nikmat. Kufur nikmat. Apa arti kufur nikmat? Allah dah beri nikmat kepada kita dengan adanya buku-buku yang bermanfaat, buku ilmu yang memberi kebaikan buat kita dan menjauhkan kita daripada keburukan. Jika sekiranya kita tidak menggunakannya, jika kita tak bersyukur terhadap nikmat Allah tersebut dengan kita membacanya, kalau kita hanya menjadikannya sebagai perhiasan di rak-rak buku,
itu akan menjadi musibah atas kita. Bukan sahaja musibah kita tidak mengambil manfaat daripadanya, bahkan musibah daripada sudut kita kufur nikmat, kita tidak menyatakan kesyukuran kita kepada Allah dengan kita membacanya. Jadi itu pun kita kena ingat. Jadi tuan-tuan, di sini soalan, apabila Allah dah reserve, Allah dah pelihara buku seperti karangan ulama Imam Al-Barbahari 1100 tahun. Tuan-tuan, kalau tengoklah buku-buku yang orang kafir bacalah, kat macam manalah, MPH ke, ABC ke, XYZ ke, ada buku yang 1100 tahun lepas yang dijual, yang terus dimanfaatkan. Quran. Tak, orang kafir, orang kafir. Orang kafir Quran apa ada? Tuan-tuan akan dapati tak ada. Tidak ada buku yang sebegitu hebat dipelihara, dijaga sampai gitu. Sini soalan, kenapa umat Islam, antara nikmat Allah atas umat Islam ialah Allah beri, Allah memelihara buku yang sebegitu tua. Ini buku kuning walaupun putih. Ini buku kuning ni, buku lama, 1100 tahun lepas Allah dah jaga. Kenapa Allah jaga? Soalan lagi, orang kafir dulu 1100 tahun lepas dulu, diorang tak ada menulis buku ke? Soalan lah. Ini soalan cerdik ke soalan tak cerdik? 1000 tahun lepas dulu diorang tak tulis ke? Ada kan, mesti ada tulis kan? Shakespeare ke? Ha? Kenapa buku-buku dulu yang mereka tulis tak ada sampai ke sini? Ini kena kita muhasabah. Sengaja ke tak sengaja? Allah tentukan macam itu ke, atau sebab tak ada buku yang nak, tak ada syarikat penerbit tak nak buku, tak nak cetak. Kemudian, ini orang kafir, buku orang kafir. Daripada sudut yang lain pula, pada zaman Imam Al-Barbahari, ada tak ulama su'? Ada. Ada ulama su' tahu? Ulama, kita ada dua ulama. Ulama Rabbani, ulama yang menyeru kepada kebenaran, dan ulama su', ulama jahat. Ulama yang menyeru, mengajak orang kepada kesesatan. Zaman Imam Al-Barbahari ada ke tak ada? Ada. Bahkan kalau tengok, kalau kaji sejarah dia kan? Ha, kalau kaji, ha? Dia kritik ulama-ulama zaman ni. Barakallahu fiik. Bahkan kalau tengok sejarah Imam Al-Barbahari, dia akhirnya dia mati, dia meninggal dunia dalam keadaan menyorok. Sebab penguasa-penguasa dia dikelilingi oleh penasihat-penasihat yang jahat, ulama-ulama jahat. Ada bounty apa? Ganjaran atas siapa yang menangkap dia, maka akhirnya dia menyorok dan dia meninggal dunia dalam dalam keadaan menyembunyikan diri. Jadi soalan, pada zaman Imam Al-Barbahari ada tak buku-buku yang dikarang oleh ulama-ulama su? Mestilah ada ulama-ulama yang mengelilingi pemerintah pada zaman tu, kaki-kaki bodek, kaki-kaki nak projek. Sama je. Ingat hari ni ke orang cari projek? Dulu pun cari projek juga, sama je. Kan? Jadi ada buku-buku yang dikarang untuk membenarkan kebatilan, mengajak kepada kesesatan, yang membenarkan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Ada saja. Ada, tuan-tuan tahu tak, ada fatwa. Ada seorang pemerintah, raja lah. Dia nak minum arak. Oh, dia tanyalah dia punya penasihat dia, mufti dia, aku nak minum arak ni boleh tak? Apa jawab mufti tu? Kau nak minum? Tak apa, minum je. Minum je. Lepas dah minum, kau taubatlah. Jadi buku-buku seperti ini, fatwa-fatwa sesat seperti ini, dikarang atau tidak, ada dikarang. Tetapi soalan, ini untuk kita ambil perhatian, ambil pengajaran. Jangan jadi orang jahil. Jangan jadi orang jahil. Kenapa buku-buku kesesatan tak sampai kepada kita pada hari ini?
Ada tu ada, tetapi dari segi bilangan dia sangat sedikit berbanding dengan kitab-kitab yang bermanfaat. Ya. Yeah. Disebutkan bahawa pada zaman Imam Malik, Imam Malik guru kepada Imam Syafi'i, dia telah mengarang kitab Al-Muwatta. Al-Muwatta. Ini antara buku hadis Imam Malik rahimahullah. Dikatakan pada zaman dia ada banyak muwatta yang dikarang. Ada banyak muwatta yang dikarang. Muwatta ni nama bukulah, ya. Maka ada muwatta Imam Malik, ada muwatta si fulan, banyak muwatta. Dia trend pada zaman tu bila nak tulis buku dinamakan muwatta. Muwatta sekian. Tapi akhirnya pada zaman sekarang bila sebut muwatta, muwatta siapa yang kita tahu? Muwatta Imam Malik. Habis yang muwatta yang lain bagaimana? Dia ibarat kata dimakan arus zaman. Dia akhirnya pergi begitu saja. Soalan, kenapa Allah pelihara muwatta Imam Malik manakala muwatta-muwatta yang lain tak terpelihat? Ini kena muhasabah. Ini muhasabah. Boleh kita buat kesimpulan. Ini tanda keikhlasan penulisnya. Tanda keberkatan ilmu yang terkandung dalam kitabnya. Ya. Kerana jangan lupa bahawa ini semua sebab musabab. Buku-buku karangan ulama Allah pelihara untuk apa? Tidak lain dan tidak bukan untuk Allah pelihara Al-Quran dan hadis. Dia sama bila Allah kata Allah akan pelihara Al-Quran, jangan kita salah sangka ingat Allah akan pelihara Al-Quran sahaja. Tak. Apa guna Al-Quran tanpa hadis? Orang takkan dapat faham Al-Quran kalau tanpa hadis. Begitu juga apa guna hadis tanpa syarahnya oleh para ulama, termasuk buku seperti Imam Al-Barbari. Buku ini dia secara tak langsung adalah syarah kepada Al-Quran dan hadis. Maka kenapa Allah reserve menjaga buku-buku para ulama Rabbani seperti Imam Al-Barbahari? Tidak lain dan tidak bukan kerana ini adalah sebab musabab, wasilah perantara untuk kita faham kepada Al-Quran dan hadis. Maka dia semua adalah ketetapan Allah, ya, untuk Allah nak menjaga agamanya, menjaga Al-Quran dan hadis, ya. Maka janganlah sekali-kali kau menyembunyikan isi buku ini daripada siapa pun daripada kalangan kaum muslimin. Mudah-mudahan dengan perantara buku ini Allah menyedarkan orang yang kebingungan, ya, daripada kebingungannya, ya. Lihat bagaimana kalau kita baca buku ini, ya, dia perkara-perkara asas, ya, dia menjelaskan perkara-perkara asas yang memang pada hari ini ramai orang yang kebingungan, ya, yang tidak menyedari perkara yang benar dalam permasalahan tersebut, ya. Pada hari ini banyak kita lihat firqah-firqah, kumpulan-kumpulan, fahaman-fahaman sesat yang menyimpang, dan semua fahaman-fahaman sesat itu bertentangan antara satu sama lain. Orang-orang sesat, mereka sesama mereka tak sepakat atas kesesatan mereka, menimbulkan kekeliruan, ya. Maka adanya kumpulan Jahmiyah, ya, Mu'tazilah, golongan Sufi, penyembah kubur, ya, banyak kumpulan-kumpulan yang mana kalau kita tidak ada panduan, ya, kita akan jadi keliru dan kita akan menjadi kebingungan, ya, dalam nak memahami sesuatu permasalahan itu, ya, dan mengembalikan ahli bid'ah yang sesat kepada sunnah, ya. Ini dikatakan syarhus sunnah, mensyarahkan sunnah untuk nak menyedarkan para pembaca tentang penyelewengan-penyelewengan yang berlaku, ya, dalam hal-hal bid'ah, tokok tambah yang diada-adakan dalam agama. Semoga Allah tidak membanyakkannya lagi, ya. Bertakwalah kepada Allah dan berpegang teguhlah dengan ajaran yang murni yang telah saya paparkan dalam buku ini. Ini kata, kita ayat mudah ni, ayat power lah. Ayat power daripada ayat yang penuh bermakna daripada penulis, menunjukkan
keyakinan dia ya, apabila dia menulis buku ini ya. Walaupun dalam masa yang sama kita berterus terang mengatakan kebenaran, kerana kebenaran itu lebih kita cintai. Kita mengakui bahawa ada beberapa hadis daif dalam hadis ini, dalam kitab ini. Ya, kalau masih ingat dalam awal bacaan kita dalam buku ini, ada beberapa perkara yang kita telah betulkan. Ya, yang disebutkan oleh ya, Imam Al-Barbahari dalam buku ini, yang kita kata ini tidak benar dan hadis yang menjadi sandarannya daif. Ya, tetapi secara umum, ya, buku ini ada asasnya dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Ya. Baik, saya ingat boleh berhenti di situ. Kalau ada sebarang pertanyaan. Ustaz dah sebut awal tadi, kita tengok dalam buku tu ada kataan kafir, tapi Ustaz kufur. Boleh define dua benda ni tak? Kufur, kafir sama. Ya. Yeah. Cuma masalah bila nak jatuhkan hukum kufur tersebut, ya, yeah, yang perlu ada apa, syarat-syarat yang perlu dipenuhi lah. Tetapi secara amnya bila sebut kafir dan kufur, maksudnya secara umum samalah. Ya. Dia barakallahu fik. Ya, kufur adalah perbuatan, kafir adalah orang. Ya, itu perincian dia lah. Ya. Pada awal tadi tu, dulu yang saya kumpulkan untuk ini bahasa dari Allah dan Rasulullah, para sahabat dan tabi'in, generasi abad ke-10 hingga abad ke-4. Tetapi mereka dari abad ke-3 hingga abad ke-4. Orang-orang yang sebut bagian abad ke-3 hingga abad ke-3 ke-4. Ha, kenapa? Tetapi mereka yang termasuk dalam abad tabi'in. Tak juga, tabi'in dia mereka awal lagi. Ya. Dari segi generasi tabi'in dia sampai mungkin boleh kita kata dalam 100 200 tahun pertama. Imam Al-Barbahari dia datang kemudian lagi. Dia wafat tahun 329 Hijrah. Ini selepas generasi tabi'in lagi. Ya. Tetapi itulah Imam Al-Barbahari dia nak merangkumkan lagi. Nak mengatakan bahawa bukan itu sahaja, bukan sampai tabi'ut tabi'in sahaja. Bahkan sampai ke generasi yang ke apa? Kurun abad yang ketiga dan yang keempat lagi, ya. Kata Ustaz, lepas ni dia banyak yang filsafah-filsafah yang masuk dan macam-macam. Macam-macam. Kalau di hujung tu Imam Al-Barbahari kata apa? Apa tadi dia kata? Zamanmu, kata Imam Al-Barbahari, zamanmu maknanya zaman dia lah. Zaman dia tahun 300 Hijrah dulu. Zamanmu khususnya adalah zaman fitnah. Ya. Yeah? Maka bertakwalah kepada Allah. Dia menceritakan tentang keburukan. Dia nak mengatakan bahawa pada zaman dia dah ada fitnah. Dan memang kalau tadi kita dah sebut sejarah dia kan, tentang adanya ulama su pada zaman dia, orang yang mengajak kepada kesesatan. Itu pada zaman dia dah kata ini zaman fitnah. Kalau kita sekarang ni zaman 10 kali 20 kali fitnah. Zaman kita lagi dahsyat tuan-tuan, lagi dahsyat. Kita kena tahu pada zaman sekarang kita ada fahaman komunisme, kita ada kapitalisme, kita ada liberalisme, kita ada fahaman batiniah dengan segala dahsyatnya. Zaman yang mengajak kepada ilhad, mengkufuri Allah terang-terang dengan berbagai fahaman yang menyeleweng, fahaman wahdatul wujud dan seumpamanya. Maka ini semua kesesatan-kesesatan yang makin dahsyat. Ada sehingga yang kata fahaman sosialis Islam. Ada yang kata fahaman kapitalis Islam. Tak kurang juga mungkin ada yang kata demokrasi Islam. Ini kesesatan yang dahsyat ni. Yang
yang boleh, kalau orang tak berhati-hati dia boleh jadi keliru, ya. Sekarang apa sahaja kebatilan yang nak dicantikkan, tampal je Islam. Fashion Islam, music Islam, riba Islam. Tak adalah dia kata riba Islam, dia kata bank Islam. Ustaz, dalam hadis akhir zaman, Nabi kata gurabak, akhir zaman akan gurabak balik. Adakah nampak macam ni, seolah-olah Nabi Bali kita pernah berapa dah, very early. Ya. Macam itulah dia, kan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ya'ti alaikum zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan datang satu zaman melainkan apa yang datang kemudiannya lebih teruk, lebih dahsyat daripadanya. Hatta talqau rabbakum, sehinggalah kamu bertemu Tuhan kamu. Maknanya secara umumnya makin lama makin keadaan makin buruk. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dah kata. Tapi dalam masa yang sama adanya berita gembira yang sedikit melegakan kita atau banyak melegakan kita, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'ala al-haq. Akan ada dalam setiap zaman kaum atau kumpulan manusia yang zahir di atas kebenaran. Zahir, maknanya mereka tidak menyembunyikan kebenaran yang mereka berpegang dengan. Mereka zahir di atas kebenaran. La yadhurruhum man khadalahum. Mereka tidak terkesan dengan orang yang yang menghampakan mereka. Yani orang yang menyanggah mereka. Ya. Hatta ya'ti amrullah wa hum ala dhalik. Sehinggalah tiba perintah Allah dan mereka akan tetap teguh di atas kebenaran tersebut. Maknanya Allah memberi jaminan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi jaminan bahawa pada setiap zaman akan ada kelompok yang berpegang dengan kebenaran. Dan kelompok ni tak semestinya ada satu tempat, boleh jadi mereka berada di serata tempat, ya. Yeah? Maka menjadi kewajipan kita untuk kita memastikan bahawa kita tergolong dalam golongan yang selamat itu, golongan sedikit yang selamat itu, ya. Sama sekali bukan dengan majoriti orang, ya, kerana majoriti orang adalah sebaliknya, ya. Yang selamat adalah sedikit, ya, at-ta'ifah al-mansurah. Ustaz, dalam buku ini disebut pegang teguhlah kepada buku ini. Dia terlalu spesifik buku ni, adakah buku orang lain? Tak, maksudnya buku ni, itu kita kata ayat dia yang keras. Adakah dia tak iftirah ulama lain ke sebenarnya? Bukan. Jangan je. Don't put words in his mouth. Jangan kita buat kesimpulan yang dia tak sebab. Dia apa yang dikata tu kita cuba faham, dan dalam masa yang sama kita bersangka baik dengan dia. Kita bersangka baik dengan ulama, itu wajib. Jangan kita kata maknanya dia tak, itu bukan sikap seorang Muslim. Kita bersangka baik dengan para ulama, berbaik sangka. Macam tadi, ada tak kitab lain lagi yang sama dengan dia, buku ini? Bahkan kita kata ada kitab-kitab yang lebih bagus daripada buku ni. Kita mengaku juga ada kitab-kitab yang lebih sempurna, lebih komplit, lebih tebal, lebih banyak info. Kita nak, bukan nak kata bahawa Islam, semua Islam dalam ni. Itu melampau lah. Kita orang Muslim tidak bersikap over, ya. Kita berpatut pada, kita kata buku ni bagus, dikarang oleh ulama yang hebat. Tapi dalam masa yang sama kita mengaku bahawa ini kitab yang ringkas. Ada kitab tu Ustaz, kitab Imam Ahmad tentang sunnah. Syarh Sunnah oleh Imam Ahmad, kita kata itu lagi bagus, lagi sebelum tu. Zaman 3 sebelum tu lagi ada Syarh Sunnah untuk Imam Ahmad, ada Asy-Syari'ah lil Ajuri, ada buku Syarh Aqidah Ahlus Sunnah Lillah Lakai. Ini buku-buku yang lebih hebat lagi. Bahkan dia kalau menjadi dalam asas pemikiran dan manhaj, itu menjadi rujukan sebab dia lebih komplit lagi. Buku ni rujuk juga, tapi buku Syarh Sunnah Lillah Lakai, itu buku tu lagi hebat, dia lagi komplit lagi, lagi detail sebab dia bawa riwayat, dia bawa sanad, dia bawa sanad. Siapa yang kata mana sanad dia, untuk orang yang datang kemudian menilailah, ya.
mudahkan orang awam. Yang ni buku ni lebih kepada buku orang untuk masyarakat awam mudah. Tapi yang buku-buku yang saya sebut tu dia agak tebal lagi, ya. Baik, insya-Allah. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.